teman-teman. Jadi perkenalin, nama aku Gung Nanda. Aku owner dari Vario 125 Late Old tahun 2016. Jadi di sini modifikasi yang aku angkat yaitu mulai dari simple daily yang dimana peruntukannya untuk harian aja dan juga bisa enak dibawa pada saat ketemu sama teman atau yang lain-lain ngumpul sama komunitas gitu aja sih. Itu yang utama. Ya. Mungkin nanti bisa dijelasin modifikasi yang ada di Vario ini apa aja? Oke, untuk modifikasinya yang terutama mungkin mulai dari atas dulu ya, kokpit ya mungkin. Oh, boleh. Ya. Oke. Boleh. Mungkin kalau dari kokpit yang pertama aku pakai speedometer Koso Remora namanya. Oke. Okay. Ya, speedometer Koso Remora untuk user-user Vario biasanya paling lengkap lah speedometer ini. Mm-hmm. Gitu. Habis itu yang kedua, aku mulai dari spionnya. Aku pakai spion Click original tapi di karbon. Karbonnya model karbon celup. Karbon celup. Iya, WTP gitu. WTP water transfer printing. Betul, ya, ya. Siap. Habis Nike. Nike untuk tutup untuk master rim aku masih standar, mempertahankan standarnya dan cuman tutup untuk master rimnya aku ganti pakai merah ARM. Oh, gitu. Tapi dari si masternya masih standar semua, cuma tutupnya aja. Iya, masternya masih standar dan aku cuman masternya aku tambahin busa aja supaya lebih empuk aja sih pada saat pengereman. Oh, gitu. Oke, oke. Ya. Oh, tadi saya lupa nanya. Iya. Di speedometer. Mm-mm. Ini kalau boleh tahu isinya apa aja? Oh, kalau speedometer isinya lumayan banyak, Bli. Banyak ya? Ya. Mungkin bisa tolong dihidupin? Oke, aku hidupinnya, Bli. Iya. Jadi ini dia speedometer Koso Remora. Iya. Nah, untuk speedometer ini lengkap banget. Ada dari kecepatan RPM. Ini RPM-nya, ini kecepatannya. Habis itu ini full consumption bensin. Oli, habis itu odometer. Lanjutnya di bawahnya ada suhu, temperatur. Habis ini ke ada trip A, trip B. Habis ini ke ada Jam juga kayak jam juga ada di bawah, tegangan aki juga ada. Woi, komplit sekali. Dan juga pada saat misal kita menyeting-nyeting motor, kalau motor board up di setting di sini lebih lengkap di. Jadi bisa. Lifetime-nya itu kelihatan dari 0-500 meter, 0-1 meter dan warna-warna juga bisa diganti gitu. Jadi fiturnya lengkap banget lah untuk Vario 125 atau 150 lihat yang keluaran 2015 sampai 2017. Khusus ini gitu. Oke. Terus kalau untuk budgetnya untuk si Remora ini? Kalau untuk budget ini kisaran 5 juta, Bli. 5 juta? Ya. Wah, sepadan berarti untuk sepadan. Iya. Tapi untuk installing-nya naruh ini ada kendala. Iya, kendala enggak? Oke, untuk installing-nya pertama palingan cuma ngabungin ke kabel kosonya aja, ke speedometer, habis itu ke aki sama ke lagi satu ke bagian apa saya lupa namanya di bagian kiri. Oh, kayak ECU-nya itu mungkin ya? Iya. Oh, iya. Bagian kirinya gitu. Bagian cuman tiga itu kabel ya sih habis itu normal dia langsung connect itu karena untuk pengabungan RPM gitu. Tapi memang lumayan ya. 5 juta. Tapi lumayan. Tapi ya worth it sih jadinya ya. Iya. Oke, siap. Habis itu kita lanjut mungkin ke saklar dia. Ya, saklar kalau boleh. Saklar aku pakai pas beam. Kalau orinya Vario kan nggak ada. Jadi kita bisa pas beam juga. Heeh. Punyanya siapa itu dipakai? Ini memang bawaan originalnya Vario di Thailand. Oh gitu. Vietnam memang ada. Oke. Itu jadi bisa ngubah lampu pas beamnya gitu. Oke. Habis itu di sini memang kan Vario ku 125 belum pakai ISS. Iya, betul. Handling stop sistemnya. Ya. Jadi yang di bawahnya aku pakai saklar revo, aku custom. Pakai punya revo jadi supaya lampu tuh pada saat siang hari bisa mati. Dan juga lampu alis segala macam. Oke. Oh, ada lampu alisnya ya. Iya. Oke. Habis itu untuk saklar masih normal yang lainnya. Lanjut ke hand grip. Kalau hand grip-nya aku pakai Puig. Oh iya. Okay, biar ngegripnya lebih enak sesuai dengan saran dari teman juga sih beli gitu. Gitu ya. Kalau ini si kalau jalunya pakai PCX. Pakai? Jalu PCX. PCX. Ya. Oh, oke. Jalu PCX. Oke. Siap. Oke. Okay. Habis itu untuk emblem beberapa. Ini aku ngambil di namanya Om Nanang. Oke. Ini stainless steel yang ada dipasang di beberapa tempat. Itu memang garapannya dia. Oh, ini stainless nih? Ini stainless. Yang bahan untuk di kayak di laptop itu lebih tulisannya. Nah, kayak gitu dia. Harganya? Untuk harganya ini kisaran ada yang dari 35 sampai 70 ribuan. Oh, gitu. Per pieces-nya. Ya, masih lah ya. Masih. Masuk. Oke. Next. Ini kayaknya ada WTP lagi Ya? Ini bagian ini. Ini kan Honda Genuine Parts-nya memang di Vario. Aku WTP juga. WTP juga? Aku WTP. Aku celup di Trek Custom. Trek Custom, oke. Yeah. Itu mastri ya. Mastri. Terus. Habis itu untuk bagian perlampuan, Bli. Mungkin lampunya aku hidupin aja ya. Boleh. Nah, kalau lampu aku pakai ALES. Yang ini. Ini ALES-nya pakai AS warna biru, blue AS gitu. Oke. Dan di bawahnya aku pakai Demon AS warna biru juga. Warna biru juga ya.
dan lampu utama, jadi ada saklar hidup juga. I see. Nah, kayak gitu. Siap. Jadi ini untuk lampu aku garap di Suraes dan juga Sugang Motor. Dua garapan. Beda bengkel berarti. Beda bengkel. Dan banyak yang nanya juga, beli kebetulan untuk bagian orange-nya diapain sih, Mas? Gitu. Nah, iya betul. Ya, yang beli mau nanya. Nah, untuk bagian orange ini dibilang di kayak dicat gitu, lebih di smoke warna orange supaya lebih masuk ke bagian sennya gitu. Iya benar-benar. Jadi, pada saat hidup sen dia juga nyala gitu. Ya. Karena modif gimana pun juga tetap harus ngikuti aturan juga ya. Aturan juga beli. Iya, siap. Sisanya mantap, ini di smoke-nya depannya yang hitam-hitam nih. Di bagian ininya ya, nih. Headlamp depan ini aja di smoke. Iya. Biar jadi aslinya lebih. Kan dia aslinya putih. Kan, ini kan agak pantesan beda dia kayaknya. Beda. Iya. Banyak yang tanya, Genden. Iya. Oke. Nggih, udah di bagian perlampuan sudah. Mungkin kita ke bawah. Nggih. Oke. Kalau dari bawah, mungkin pertama aku liatin dari kaliper. Untuk kaliper aku pakai PCX ABS yang 2 piston. Habis itu disambung dengan bracketnya pakai STMJ Indonesia dari by Erland View. Habis itu untuk selang rem aku pakai HEL yang karbon. Karbon. Habis itu untuk bracket selang rem pakai ARM. Habis untuk disc brake-nya pakai punyanya KTC tapi sudah di catrix sama STMJ. Ukuran 220. Gitu. Ya. Jadi kayak di rebrand gitu jadinya. Iya, kayak di rebrand gitu jadinya sama STMJ gitu. Oke. Siap. Selanjutnya untuk baut, aku full pakai stainless 2 kunci. Oke. Tapi belum full sampai ke mesin sih, cuman di body dan lain-lain. Namanya istilahnya baut stainless 2 kunci. 2 kunci. Oh, karena ya, bisa kayak kunci probol gitu. Karena bisa kunci L, kunci pas juga bisa. Kayak gitu. Keren. Gitu. Oke. Kalau bautnya ini per bijinya berapa? Ada mulai dari 7.500, ada yang 35.000, beragam-ragam sih biar. Oh gitu. Kalau full baut tuh lumayan sih ngabisin motor. Betul. Ya. Habis itu untuk velg. Velg nggih. Nah, velgnya aku pakai RCB SP811. Nggih. Basicnya warna putih. Aku repaint jadi warna silver. Warna silver jadi. Ya. Kenapa silver? Kenapa? Awalnya aku pingin biar dia clean gitu, beli masuk sama konsepnya. Maunya silver seperti punyanya Michelle, motovlogger juga. Dia Michelle itu, si Aerox, betul. Michelle Jakarta. Maunya kayak gitu, karena dia di sampingnya kan ada chrome gitu. Nah, maunya silver polish, tapi karena tekan chatnya request di STM semprot motor kebetulan, akhirnya aku bilang aja silver biasa, ya udah seperti ini jadi. Oh begitu, siap. Abis itu untuk bosingnya ini pakai chrome juga. Pakai chrome, oh iya. Ya stainless gitu biar lebih manis lah kanan kiri kelihatan. Oh iya, lebih kelihatan ini ya. Oke. Terakhir itu, bannya? Karakter bannya aku yang depan pakai Aspira Sportivo Premio. Wah. Wow. Ukurannya normal. Ukuran normal. Ya 80/90 ring 14. Harga? Untuk harga nih yang depan sekitar 250. 201. Oke. Siap. Oke, ini sudah. Sekarang mungkin kita bergerak sedikit Niki di bagian tengah ini mungkin ya. Oke. Untuk bagian sini ini sebenarnya kan basicnya Spario 125. Iya. Aku copot stikernya, aku ganti pakai emblem Wing Honda kayak Vario 150. Oh iya. Jadi lebih clean, jadi lebih clean, gagah jadinya. Lebih ya. Enak dilihat. Iya. Simpel, modifnya simpel tapi kelihatan banget jadinya ya. Iya. Enak jadinya dilihat gitu. Terus next. Habis itu untuk gantungan barangnya. Ini aku pakai punyanya NMAX yang Thailand. Ah. Ya, di Thailand gitu. Harganya? Untuk harga sekitar 70.000-an. Oke. Siap. Sisanya karpetnya Vario Starner. Ini juga ada WTP lagi kan ya? Ini WTP juga, beli. WTP bagian, juga ya? Ya, dari Trik Custom juga WTP-nya. Ini juga bagian garnish-nya WTP. WTP juga. Habis itu untuk bagian footstep. Nah, karena banyak banget yang tanya, biasanya Bang, footstep pakai apa gitu. Footstep-nya aku pakai merek Tupaknam dari Thailand juga. Untuk harga range-nya 135.000. 135.000-an. Ya. Okay. Siap. Bautnya udah tonjosannya juga pakai model bautnya 2 kunci gitu, probol gitu. Oke, siap. Itu kayaknya bautnya sampai semuanya diganti kayak gimana ya? Aku ganti beli. Berapa habisnya? 2 juta lebih kayaknya pas ini? Hampir 2. Untuk baut. Iya. Iya, masuk akal sih. Nah, Niki untuk apa? Standar 1, standar 2. Ya. Standar 1, standar 2 nih produknya. Yang pertama ini punya bit karbu. Bit karbu harganya sekitar 35, tapi ini udah di chrome. Jadi standar 1, standar 2 yang original di chrome. Kenapa ganti punyanya bit? Karena supaya lebih
tidak mereng deh, kalau aslinya mereng banget. Iya, iya, iya. Biar lebih tegak sih. Waktu parkirnya nggak ya. Keren ya. Iya, gitu kan, nggak enak fitmentnya pas parkir. Iya, iya, paham, paham, paham. Jadi aku ganti aja gitu. Tapi karena dia agak sedikit lebih tegak, ya. Lebih hati-hati berarti ya. Betul. Takutnya malah... Iya, malah ke samping gitu. Iya, itu disini ya. Gitu. Tapi kalau dia pas dapet tempatnya, enak banget kayak enak motornya. Enak banget. Iya, iya. Masuk akal, masuk akal. Sip, sip, sip. Habis itu, emblem ini juga aku ganti pakai yang Vario 150 yang new, tapi warna merah, special edition-nya. Nah, habis itu untuk bagian filter udara, ini aku karbon juga. Iya. Yeah. Aku tambahin Velocity merek Katek. Oh, oke. Okay. WTP lagi nih ya. Ini WTP juga. Lagi. Ini Velocity Katek dan juga tambah emblem yang tadi. Oh, oke. Stainless okay, okay. ESP Plus-nya. Oke. Siap. Nah, untuk bak CVT, yeah. Ini udah beda banget nih. Udah aku rubah. Iya. Yeah. Pakai punyanya PCX CBU. Oh, bisa masuk? Bisa. PCX CBU sebelum keluaran PCX lokal. Oh, oke, oke, oke. Berapa budgetnya nih? Kalau punyanya PCX CBU itu harganya sekitar 850.000. 850. Belum di repaint, ini udah di repaint. Repaint ya. Repaint apa namanya? Di sininya teksturnya kayak agak kasar gitu. Iya, heeh. Kayak kulit di sini jeruk kayak agak gini. Iya, kulit ya, jeruk gitu. Tapi ganteng loh. Beda ya. Jadinya. Iya, lebih daripada pakai selaan kan beli. Iya, sekarang kan benar-benar. Itu benar-benar. Tapi karena udah enggak ada starter kakinya. Berarti kalau aki kalau akinya soa, kan ada gini tegangan aki itu kelihatan di spidol. Oh iya iya iya. Jadi aku bisa ngelihat ngecek pada saat aki akan mau soa, kasih aku tas dulu gitu. Kalau enggak tinggal telepon Honda ya. Telepon Honda. Layanan 24 jam ya. Betul beli. Siap siap siap. Oke, next. Habis itu untuk gininya apa namanya? Sabekar aku pakai ESG Plus seri lama. Seri lama. Ya. Kenapa gitu? Karena ini masih pakai stiker sebenarnya. Oh gitu. Aku mempertahankan karena gimana beli dulu aku pertama dari mulai Sabekar dulu. Ini aku udah pakai hampir 5 tahunan lebih. Okay, awet banget sabekernya gitu. Tapi karena aku konsepku clean enggak mau pakai stiker, aku copotin lah stikernya gitu. Enggak butuh merek ya. Iya. Yang penting kan ketrikan di sini beli. Iya, iya betul. Itu sih. Kalau mulai dulu berapa belinya? Kalau masih ingat dulu. Kalau masih ingat sekitar 950.000. Woi, masih murah banget ya? Iya. Sekarang enggak dapat ya. 1,2 sekarang beli. Iya. Oke. Sekarang kita mungkin ke bagian belakang ya. Bagian belakang. Saya ke sana. Nah, untuk bagian belakang, yang pertama mikanya aku ganti. Ya. Mikanya aku pakai punya Smoke, punya Nemo. Oh, punya Nemo? Ya, punya Nemo. Nemo gitu ya? Mereknya Nemo, okay. Di online tuh banyak banget beli merek Nemo. Habis nikah lampunya ini aku pakai yang LED. Oh, lampu prim dan lampu utamanya. Itu 3 titik kalau misalnya? Ya, 3 titik. Yang di sini juga lampu untuk apa namanya? Juga untuk platnya. Ya, aku ganti juga untuk lampu platnya. Oke, sekalian ya. Habis itu ini di karbon sama juga di karbon celup, ini karbon celup. Sama behelnya aku karbon celup juga. Ya. Oke. Untuk platnya aku custom ulang. Custom sendiri ya. Plat asli aku custom ulang biar rapi. Iya, biar kelihatan rapi lah ya. Iya. Biar enggak menceng sana kemari. Enggak menceng sana sini. Jok dulu. Oke, untuk jok aku pakai model MBTech perpaduan sama SBTech. Oke. Jadi ada perpaduan sama SBTech. Oh, SBTech. Oke. Jadi SBTech tuh jadi di sininya kasar, jadi pada saat pengendara dia enggak maju-maju. Iya, enggak kasar. Iya, di sininya agak yang halus. Halus gitu. Ini ada boncengernya enggak? Belum deh. Ya, motornya keren harus cari boncenger dong. Ya, next aja beli masih fokus. Next aja. Tapi bagus ya. Ya. Kalau licin gini nih kalau udah punya boncenger kan enak. Kalau ngerem maju terus ya. Iya, beli. Oke. Next kita ke lanjut. Sini ya. Ya, bagian kanan. Iya. Mungkin untuk yang kanan lumayan banyak, beli. Ya. Yang pertama kita mulai dari knalpot. Iya. Nah, knalpot aku pakai brand dari TZM Project. TZM Project. Ya. Oke. Itu full system sampai ke headernya. Ini yang gen 1. Oh, gen 1-nya. Yang pertama kali baru muncul TZM Project, itu yang aku langsung ambil. Pertama di Bali juga aku ngambil. Oh, oke. Harganya berapaan dulu? Waktu itu masih di harga 500-an, Bli. Oh, 500-an. Ya. Dan termasuk DB killer lah. Oke. Ini berarti ada DB killer. Berarti kalau dicabut DB killer-nya berarti berisik juga berarti ya. Tidak seberisik banget sih beli, tapi lumayan. Gitu. Berarti mirip kayak ini nggak? Kayak knalpot ROB1 nggak? Iya. Kayak gitu berarti Senis ya? Itu. Oh, oke. Okay. Masih adem lah, bersahabat sama polisi berarti ya? Iya, masih aman. Oke. Pinggirannya udah karbon nggak ya? Dicelup juga ya? Dicelup juga. Dicelup juga. Oke. Nah, abis itu biasanya anak-anak Vario paling sering pakai spakbor beli. Oh, iya bareng. Iya. Vario-Vario yang lebih simple, clean, dia suka pakai spakbor. Ini biasanya banyak banget yang nanya, apa sih ini gitu? Ini spakbor Airblade. Yang dari Thailand, kan ada keluaran untuk Honda. Itu Airblade PNP untuk ini, tapi yang old, bukan yang new. Dia ada dua tipe. Okay. Ya, yang old,
Habis itu untuk ini tutupnya radiator aku ganti pakai yang smoke. Ini yang smoke. Iya, ada tutupnya. Dan aku tambahin juga stainless emblemnya. Oke, 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 oke. Untuk spakbornya berapaan? Untuk spakbor nih harganya waktu itu aku beli masih 400, sekarang udah 360.000. Oke. Dulu 400 pertama-tama banget. Tapi PNP deh ya? PNP banget PNP nih. Ya? Nggak ada perubahan apapun. Ya, enak ya? Maksudnya paling nggak kalau pakai spakbor gini kan kerjaan untuk bersihin bagian bawah itu kan nggak? Iya, lebih simpel. Lebih simpel lah ya. Ya, betul banget nih. Benar, 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 benar. Terus ke velg belakang, ban belakang? Oke, untuk velg belakang aku pakai sama juga sama kayak di depan, RCB 811. Oke. Habis itu aku repaint warna silver juga. Untuk bannya baru beda, aku pakai Pirelli Diablo Rosso. Diablo Rosso. Sport. Oke, harganya? Harganya sekitar kemarin 320-an. 300-an ya, oke. Ya. Keren-keren bang bannya itu. Ini ukuran 90/90 ring 14. Udah nggak ada nggak ada lawannya sih Diablo Rosso itu udah. Iya. Keren enak banget sih Diablo. Iya, enak banget. Iya, iya. Fitmennya. Oke, silakan silakan. Sekarang next. Habis itu untuk ke selang mungkin, Li. Iya. Untuk selang aku full Samco. Tapi kan memang Matic nggak ada untuk Samco, tapi memang ada diperjualbelikan untuk model untuk Samco. Okay. Selang radiator maupun selang-selang yang lain di motor ini udah Samco. Oke, oke, oke. Kenapa warnanya merah? Karena aku nyesuaiin konsep, awalnya kan ini stripping-nya merah, dan ini juga tulisannya merah. Jadi aku pernah suka juga warna merah, kayak lebih gagah, berani aja gitu. Makanya paduin dengan warna merah. Eye-catching juga mungkin ya? Yang satu warnanya mungkin abu-abu agak mendem, satu merahnya yang ngangkat warnanya. Gitu. Karena karpet juga kan merah. Iya, gitu. Iya. Keren, keren, keren. Nah, lanjut, terus mungkin untuk ke bagian radiator, ini banyak banget yang nanya juga. Yang di atasnya awalnya chrome, aku cat warna hitam. Oh, di cat biasa ini? Ya, di cat biasa warna hitam. Dan ini aku tambahin namanya extra fan, Liv. Extra fan dari? Dari, ini juga pembuatnya Om Nanang. Yang gitu. Dari, apa namanya, pembuatan. Yang tadi logo ya, emblem itu ya. Ini juga aku mesen di dia, extra fan-nya gitu. Lengkap nih, maksudnya extra fan sama modulnya ini semuanya? Lengkap. Jadi tinggal pasang, jadi kalau suhunya di atas 50 derajat, itu dia akan hidup. Baru hidup dia? Ya. Berarti dia narik udara panas dari dia? Dari udara di luar, bawa ke dalam. Oh, narik dia ya? Bukan buang ya? Bukan buang. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Sip, sip. Terus tutup radiator juga? Ya? Nah, untuk tutup radiator, aku pakai mereknya Mugen, beli. Oke. Mugen. Mugen Power. Oke. Okay. Oh iya, ketinggalan tadi, Gong. Ini tadi harganya berapa tadi? Oh, untuk extra fan tuh sekitaran 1,5. Sekitar 1,5? Iya. Oh, iya, iya. Tapi wajar sih ya, karena ini bahannya pelat. Iya, pelat. Pelat, terus ini lagi CNC nih kayaknya nih ya. Iya, CNC punyanya KTM nih. Radiatornya juga gininya. Iya, iya, iya. Iya, ya, wajar sih mahal jadinya ya. Iya, lumayan. Oke, oke, oke. Terus tutup apa? Tutup oli juga udah ganti. Sama juga stainless ya. Full beli. Oke, okay, oke. Okay. Mantap, mantap, mantap. Iya. Apalagi sekiranya yang belum kelihatan, yang belum kita bahas? Udah semua ya? Udah semua, Bi. Udah semua ya? Modifikasinya. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau boleh tahu, total budgetnya berapa semua waktu modifikasi si Vario ini? Atau Vario ini punya nama nggak? Punya, Bi. Kalau Michelle itu kan si Nakia. Ya. Ini siapa namanya? Kalau ini namanya Greta, Bi. Greta? Greta 125. Apa artinya Greta? Jadi Gre itu abu-abu. Oh, oke. Okay. Nah, TA ini tanah air. Gitu, Bi. Oke, okay, oke, okay, ya. Oke. Okay. Jadi siap, siap. Kan karena kita di Indonesia, tanah air Indonesia kan kebanggaan gitu. Oh, jadi gitu. Grey ini juga suatu warna yang abu-abu juga biar enggak kan aku pakai Greta aja 125. Karena basicnya 125. Siap. Itu aja sih. Unik, 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 unik. Keren, keren, keren. Budget total kalau gue masih ingat. Ya, kurang kalau lebihnya. Budget total kira-kira 20 jutaan. 20 jutaan ya, tapi bertahap semua bertahap ya. Bertahap semua. Oke, oke. Ya, saya rasa berarti udah semua berarti ini, Gong, ya? Sudah semua, Bli. Ya, oke. Okay. Lengkap, juga. Kalau boleh tahu nanti kalau menghubungi Gong, IG? Kalau IG aku ada Gongananda _. Yeah. IG YouTube? Pribadi, kalau IG motornya. Oh, IG motor ada? Ada, Greta 125. Greta 1, berarti biasa ya? Ya. G-R-E-Y-T-A 125. Oh, oke. Okay. Nah, itu kan kalau yang mau follow, yang pengen lihat perkembangan dari si Greta ini, nah, langsung aja follow dulu. Gitu kali ya. Itu. Channel YouTube juga kan bikin video juga boleh sekalian. Kalau channel YouTube-nya aku namanya Gong Ananda HD. Gong Ananda HD. Iya. Berarti mirip kayak itu Jody ya, Jody Butterfly HD gitu. Iya. Jangan-jangan dari sana. Iya, terinspirasi dari Jody. Kebetulan inspirasi dari Jody. Siap, siap, siap. Ya. Oke deh kalau itu, Gong. Makasih banyak, siap. Gong. Ya. Sama, Bli. Terima kasih banyak. Semoga video ini modifikasi si Greta ini bisa memberi inspirasi ya, inspirasi bagi ke kawan-kawan yang Vario yang lainnya. Soalnya di Bali kan jarang. Dia ya betul di Bali jarang banget kan Vario ini, kalau di luar sih saya kurang-kurang gitu tahu, tapi
ya kan selama ini kita tahu cuma NMAX, NMAX, NMAX gitu ya. Kalau bisa Vario muncul dong, karena kalau dimodifnya bener, pasti bagus jadi ya. Enak, ya kan? Iya, betul. Oke deh kalau gitu, Gong. Okay. Makasih banyak, Gong ya. Siap. Oke, sip. Thank you. Yeah.